Kita lanjutkan materi tentang usaha dan energi. Nah, katanya di sini perhatikan gambar berikut. Jika gagasan antara meja dan lantai diabaikan, maka besar usaha yang dilakukan oleh anak tersebut adalah. Jadi yang diketahui itu adalah F sama dengan 40 Newton, kemudian delta S-nya adalah 2 meter yang ditanya usaha. Oke. Nah, jadi rumus dari usaha sendiri adalah F dikali dengan delta S. Jadi W sama dengan 40 dikali 2 sama dengan 80 Joule. Jadi jawabannya adalah yang C.